14 itu TPK 2021 PNPBR dan terdakwa H yang Pranajaya sudah masih dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Saudara terdakwa bagaimana sehat hari ini? Bisa mengikuti persidangan? Untuk mendengarkan hadir bisa yang mulia orang mulai dari mana? Teramankan yang mulia, bahkan mulia teramankan yang diterima dari rumah. Jadi ada sedikit naik tensi ya. Jadi pagi ini saya minta di online aja karena masih terasa. Oh ya, memang kurang fit ya. Ya. Tapi untuk mengikuti persidangan, mendengarkan bacaan tuntutan bisa ya. Ya. Silakan saudara penuntut sudah siap dengan tuntutannya. Terima kasih Bu Zaki. Pada kesempatan ini, pada hari ini kami belum siap untuk membacakan suatu tuntutan karena masih ada beberapa perbaikan. Itu mohon penundaan sampai dengan besok hari Kamis. Besok itu mana? Tanggal 8. Jadi demikian. Terima kasih. Besok. Besok menjadi. Tapi kalau bisa pagi ya. Bisa nggak pagi? Karena tadi putusan sama pemeriksa saksi. Hari Jumat aja yang mulia izin, kalau boleh mulia. Jumat juga pemeriksa. Jumat pagi bisa nggak? Ya, yang mulia. Nggak, JPU ini, JPU. Ya, gimana? Mohon maaf ya, mulia. Kami besok sama Jumat buat ada agenda ya, mulia. Kan banyak, satu orang aja kan cukup. Dengarkan putusan aja kok. Ya kami ya kebetulan kami harus tiga-tiganya, satu yang ada sidang di Padang, satu di rumah, yang saya di Jakarta ya Pak ya. Besok bisa besok? Iya justru besok, dan besok itu kita nggak bisa ya Pak ya. Kami usul bagaimana kalau Senin ya Pak ya. Kita udah mepet ini. Mepet ini, satu orang kan nggak apa-apa, salah satunya kan asosiasinya kan. Yang dari orang kuasa ya. Siapa kayak? Cuma ya. Ya, kamu mendengarkan aja. Baik, ya. Cuma bisa ya, boleh. Hari Jumat. Pagi lah, Pak JPU bisa Jumat lagi. Siap. Ya, karena kami Jumat juga ada pemeriksaan saksi, tapi kalau ini bisa pagi, kita pagi ini dulu. Ya. Jam 9 kalau bisa Pak JPU ya. Nasihat hukum ya. Baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat kondisinya aja kita, yang penting sidang ini berjalan lancar. Kemudian kita lihat kondisinya. Kalau memang pendakwa apa, ya virtual aja. Baik. Ya. Kalau memang nggak memungkinkan kita bawa keluar, kita virtual aja. Karena kalau dibawa keluar nanti lebih, akibatnya lebih apa lagi kan. Karena penyakit ini sedang apa, pandemi ini kan COVID lagi tinggi sekarang ini. Kita jaga-jaga juga, ya. Begitu ya Pak Umum dan Nasa Hukum terdakwa ya. Kita undur hari Jumat besok tanggal 9 Juli 2021 acaranya mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum.